kasih kabar gembiranya. Satu, hasil polling independen nasional maupun internasional, lokal maupun luar negeri, saat ini menyatakan di seluruh daerah, kota maupun desa, Prabowo Sandi masih jauh lebih unggul. Dari Mekah Al-Mukarramah, Imam Besar Habib Rizik Syihab menyampaikan kabar gembira kemenangan Prabowo Sandi sudah dekat saat dikunjungi Jenderal Purnawirawan Joko Santoso yang notabene merupakan Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Habib Rizik Syihab di depan jamaah menyampaikan tiga kabar gembira. Hal ini disampaikan pada Jumat 1 Rajab 1440 Hijriah atau 8 Maret 2019 di hadapan tamu yang bersilaturahim di Mekah. Habib Rizik menyampaikan bahwa ada tiga indikator bahwa Prabowo Sandi akan menang mutlak di Pilpres 2019 mendatang asalkan tidak dicurangi dan pemilu berlangsung jujur dan adil. Yang pertama adalah hasil polling independen, baik itu dilakukan oleh nasional maupun internasional. Polling-polling atau survei independen itu termasuk dari survei internal BPN Prabowo Sandi mengatakan bahwa Prabowo Sandi unggul jauh dari lawannya Jokowi Ma'ruf. Indikator kedua, kunjungan Prabowo dan Sandiaga di daerah disambut lautan manusia, disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Meski tidak diberitakan media nasional, namun fakta media sosial menampakkan hal yang demikian. Tanpa dimobilisasi, tanpa diongkosi, dan tanpa diiming-iming apapun, massa dari Prabowo Sandi menyemut ketika Prabowo dan Sandiaga datang sendirian atau bersama-sama. Hal ini berbeda dengan kunjungan Jokowi dan Ma'ruf Amin di daerah yang banyak bangku kosong menghiasi kunjungan mereka berdua. Yang ketiga, indikatornya adalah ulama dan habaib besar yang jamaahnya ratusan ribu setiap hari berdakwah mengkampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden 02. Para jamaahnya pun demikian, mereka kompak mengamini dan bersedia berada di barisan 02 Prabowo Sandi. Hasil polling independen nasional maupun internasional, lokal maupun luar negeri, saat ini menyatakan di seluruh daerah, kota maupun desa, Prabowo Sandi masih jauh lebih unggul. Alhamdulillah. Itu berita gembira yang pertama. Berita gembira yang kedua, di mana saja Prabowo Sandi, baik secara bersama berdua atau sendiri-sendiri, datang ke daerah, datang ke kampung-kampung, itu sambutan antusias masyarakat luar biasa. Itu nggak bisa disembunyikan. Walaupun televisi-televisi nasional tidak mau memberitakan, saudara, tapi ini era globalisasi. Medsos nggak bisa dibohong, saudara. Jadi dari antusias seperti itu saja udah kelihatan, ini bisyarah buat kita. Sementara yang seberang sana, kalau nggak geprak-geprak, nggak ada yang datang, saudara. Nah, kalau nggak diganji-ganjiin ada door prize, ada hadiah, ada pembagian sembako, nggak ada yang datang. Nah kemudian nggak sampai di situ. Yang ketiga, ulama-ulama besar, habaib-habaib besar, kiai-kiai besar, dai-dai besar, dari Sabang sampai Merauke, itu setiap malam berdakwah yang hadir ratusan ribu, saudara, dan di setiap mimbar umat ratusan ribu, semua selalu mengacungkan dua jarinya.